satu mimpi besar itu kini terwujud pada Jakarta, pada Indonesia. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jakarta International Stadium kini berdiri sebagai satu dari deretan bukti bahwa kita adalah bangsa yang besar. Kita adalah bangsa yang mampu mempersembahkan karya kolosal, karya yang tak hanya setara, namun karya yang terbaik di dunia. Karya dibuktikan ucapan Bung Karno waktu dulu, kami menggoyangkan langit, menggembarkan darat, menggelorakan samudera agar tidak menjadi bangsa yang hidup hanya dari 2,5 sen sehari. Kami bangsa yang rela bekerja keras demi pemberian cita-cita. Stadion ini menegaskan posisi Jakarta sebagai kota global, kota megapolitan terbesar di belahan bumi bagian selatan, dan kota yang menjadi ibu kota bagi ASEAN. Bagi Jakarta yang menjadi tempat dari begitu banyak kejadian sejarah penting bagi bangsa ini, dan stadion ini memberikan masa depan. Di dalamnya kita harapkan akan bermunculan kejadian-kejadian sejarah berikutnya. Kota ini telah menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa-peristiwa penting terjadi di kota ini, dan sekarang Jakarta International Stadium berdiri menyiapkan dirinya menjadi tempat untuk munculnya sejarah-sejarah baru berikutnya. Insya Allah, Jakarta International Stadium ini dibangun dengan tingkat kerumitan, tingkat kecanggihan, dan tingkat keahlian yang tertinggi. Ia dibangun dengan semangat mengejar kesempurnaan. Proses pembangunannya mencetak berbagai rekor di dalam dunia konstruksi dan akan menjadi tolak ukur baru yang harus dikejar oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Jakarta International Stadium ini juga dibangun dengan rasa penghormatan kepada alam. Kita adalah bagian dari alam, dan kita lakukan pembangunan dengan melindungi alam. Predikat Platinum Green Building, predikat tertinggi, telah menjadi komitmen sejak awal perancangan. Jakarta International Stadium tidak boleh menjadi beban bagi alam, beban bagi lingkungan, tapi Jakarta International Stadium harus menjadi contoh sebuah bangunan yang tidak mengorbankan alasannya, tapi justru menopang alasannya alam. Dan walaupun dibangun dengan tingkat modernitas yang tertinggi, tapi pembangunan Jakarta International Stadium ini tidak melupakan karakter dan budaya lokal Jakarta. Ikat kepala Betawi.